Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sabri Ibrahim, Sabri Ibrahim SKM. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Pada waktu ini saya doakan kepada semua sekali sahabat-sahabat ya, tak kira di mana juga berada ya, pada hari ini supaya saya sentiasalah mendoakan kepada semua sahabat-sahabat sentiasa ceria-ceria selalu deh. Dan saya doakan juga kepada semua sahabat supaya sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan ya, dengan cara kita tambah pengetahuan, dengan cara kita belajar dan belajar tak berhenti. Sebab ilmu ni sesungguhnya banyak, ilmu tak habis. So kita perlu faham bahawa proses belajar ni akan berterusan selagi mana nyawa di badan kita. Maka amat perlu kita faham bahawa kita mesti berusaha untuk mempertingkatkan harga diri kita, cara kehidupan kita ni dengan cara ilmu pengetahuan. Nah, itu mesti, nak mesti begitulah. Sebabnya ilmu lah antara asbab yang mudah kita untuk mencari sesuatu yang baik-baik sebagai guide kita. Nak inilah bendanya. Kita paksa terima bahawa ilmu adalah benda terdesak, ataupun mungkin biasa masa nanti insya-Allah kita akan memerlukan ilmu itu. Jadi tugas kita ialah berusaha untuk tambah pengetahuan, tak kira lah mengikut kemampuan semasa lah, okay? Dan itulah kemampuan semasa di perlu, kadang-kadang dia bergantung kepada sejauh mana kita punya kemampuan tu. Kemampuan dari segi tenaga, dari segi masa, dari segi apa lagi ya, dari segi fokus kita, semua benda ni memang diperlukan untuk digunapakai semasa melakukan gerak kerja untuk menambah ilmu pengetahuan, okay? Dan kita tahu bahawa ilmu ni, ataupun kita bahas mudah, harga diri kita, harga diri kita dia berkait rapat dengan ilmu kita ada. Apa yang kita ada, apa yang kita miliki, mesti kita tambah dia punya nilai dia, mesti tambah nilai dia dengan cara apa? Dengan cara tambah pengetahuan lah. Sebab tanpa tambah pengetahuan, kita akan terperangkap di situasi di mana tak apalah, mana-mana lah. So benda-benda ni memang cukup berbahaya kepada diri kita, dan kita kadang-kadang sangkakan apa kita ada ni dah cukup. Memang tidak, tak cukup sebenarnya. Apa kita cukup, amat-amat cukup sebenarnya. Dan tentulah tambah-tambah zaman sekarang ni, penggunaan, bukan penggunaan lah, pelbagai teknologi baru telah muncul, telah ada dengan begitu pesat. Dan teknologi baru ni sama ada penggunaan smartphone ke, penggunaan apa lagi, drone ke. Drone pun sekadar satu dah mula nak masuk dah. Tak mustahil kalau dunia panjang umur satu masa nanti akan berlaku yang mana manusia akan menggunakan drone untuk bergerak ke mana. Sebab kita di AJP apa khabar siapa yang lupalah memulakan pertemuan kita pada ebelah kali ini menguruskan tulis kalimah Assalamualaikum, dan supaya kita mendapat berkat lah. Seperti saya sama-sama bahawa bila kita nak di kita mendapat kebaikan yang sama ada kebaikan untuk dunia atau akhirat, kita mesti menggunapakai apa yang Allah Taala telah beritahu kepada kita, okay? So sahabat-sahabat di AJB, seperti sama-sama saya ni, kepada sahabat kita iaitu Suzana Hassan, apa khabar? Dan Syakila Kahar, assalamualaikum, apa khabar, sihat ke? Saya dekat sini tau Syakila, sebabnya di handphone tak naik nama. So di sini adalah Syakila Kahar. Terima kasih Suzana Hassan pada alhamdulillah anda semua telah pilih Allah Taala untuk bersama ibillah saya pada petang ni bukan pukul 3 lebih ni. Jadi saya sangat bersyukurlah Allah Taala. Jangan lupa sahabat-sahabat semua, anda boleh follow saya di list ping tu tentang satu FB group sebab khusus untuk berkongsi
pelbagai teknik dan strategi berkenaan dengan bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Isu utama saya perhati orang tak beli produk kita kan tak tahu cara. So saya buat episod khusus tu, nama dia bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Sebab tertentulah apa saya kita buat, apa kita present tu, saya fikir tak semua orang nampak, tak semua orang berminat. So bila dia tak nampak, tak berminat, akan tak berlaku lah, tak akan berlaku jual beli. So untuk menjadi asbab kepada orang beli produk kita, guna servis kita, nak tak nak kena belajar teknik dan strategi untuk apa? Untuk buat supaya orang beli produk kita, ya. Kepada sahabat-sahabat yang JB, rupa anda boleh tanyakan soalan ataupun anda terus follow saya di link saya ping tu, anda join Facebook group saya, bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Ini penting sangat. Kalau tidak, anda akan bermasalah. Macam mana? Masalahnya ialah bila anda buat iklan ke, buat macam-macam lah gerak kerja untuk supaya beli, tiba-tiba tak nak beli. Lama kelamaan akan mari perasaan putus asa, putus asa lah, dah collapse semangat tu. So sebenarnya punca orang tak beli, orang tak guna produk kita, kenapa? Kerana kita tak ada ilmu. Tak ada ilmu atau bahasa moden, tak ada teknik dan strategi yang betul yang kita boleh guna pakai untuk buat orang beli produk kita. So itulah antara punca sebenarnya. Dan kita boleh tengok, kalau kita masih menggunakan pakai, ataupun sebenarnya gini, kita sedang membuat strategi marketing supaya orang nampak. Tapi bila anda buat 4-5 kali, berulang kali, 10 kali, tiba-tiba tak ada apa-apa perubahan. Ini nak beritahu bahawa apa yang anda buat sebenarnya tidak tepat, tak betul. So nak tak nak, kena berlapang dada, terima bahawa teknik atau strategi yang buat tu tidak menepati teknik strategi yang betul. So pada episode kali ini, saya nak sembang sahabat-sahabat semua, saya santai ni. Mudah-mudahan you all boleh dapat sesuatu pasal insya-Allah berkenaan dengan bagaimana cara yang dikatakan bahawa dia untuk membuat orang beli produk kita ni, ada pelbagai platform. Ada pelbagai platform yang kita boleh guna pakai. Ya, bergantung kepada tahap masing-masing. Sebab kita nak faham, iaitu marketing atau dalam bahasa Melayu pemasaran ni bukan untuk menjual. Ya, pemasaran bukan untuk menjual. Tapi pemasaran ni lebih kepada untuk buat kita laku gerak kerja untuk tarik perhatian orang kepada kita. Bermaksud selama ni mungkin tumpuan orang, pandangan orang, perhatian orang menghala ke arah lain. Bila dia halakan pandangan, tumpuan, perhatian ke arah lain, so tugas kita membuat pemasaran, buat marketing untuk tarik, untuk palingkan muka dia orang kepada kita, untuk palingkan fokus dia orang, tumpuan, perhatian orang kepada kita. Itu sebenarnya yang dikatakan pemasaran ataupun marketing. So bila kita faham itu takrif marketing, so kita boleh tengoklah adakah gerak kerja yang kita buat selama ni betul-betul menepati istilah atau terma pemasaran. Seolah-olah ya, bermaksud sahabat-sahabat semua bermaksud tu, pemasaran ialah adalah suatu gerak kerja untuk tarik perhatian orang kepada kita. So kita kena ingat itu. So di dalam melakukan pemasaran, ada banyak platform yang kita boleh guna pakai untuk tarik perhatian orang yang lain supaya tupu fokus orang kepada kita. Anda boleh gunakan pemasaran sama ada secara online atau offline, ataupun menggunakan pemasaran berbayar ataupun tidak berbayar, free. So kedua-dua saluran ini mengandungi kelebihan yang tersendiri. So anda boleh guna mengikut kemampuan, mengikut kebolehan masing-masing. Okay, itu dia. Jadi di dalam banyak-banyak platform yang kita boleh guna pakai untuk melakukan pemasaran ini, antaranya ialah terbahagi dua. Pertama yang berbayar, yang kedua ialah free, yang maknanya kos paling minimal. So ada masing-masing dia punya pecahan platformnya. Kalau yang berbayar macam billboard, masuk TV, masuk radio, upah promoter, upah influencer, itu semua adalah kategori-kategori yang berbayar. So saya sendiri nak fokuskan anda dalam bidang pemasaran zero cost marketing. Sebab kemahiran saya dalam bidang membantu peniaga-peniaga online ataupun offline yang nak tingkatkan sale dengan menggunakan teknik
pemasaran tanpa kos ataupun zero cost marketing. So antara banyak-banyak platform yang kita boleh guna pakai untuk dalam kategori pemasaran zero cost marketing ialah seperti Facebook Live, IGTV, YouTube streaming, video dan macam-macam lagi lah. So untuk sesi hari ini saya nak bawa anda semua fokus satu dari platform. Sebab that's why topik hari ini berkenaan dengan mengapa perlu kuasai Facebook marketing. So, saya bawa anda semua menggunakan platform Facebook marketing antara platform yang zero cost marketing. Ya, sama-sama AJP anda boleh follow saya di sama ada di sini boleh. Sebab serentak sekarang ni anda boleh follow saya di Facebook, bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Sebablah serentak supaya orang boleh ada backup line lah. Sebab kalau di AJB ni bila saya cerita benda-benda berguna, bila saya habis lah, terus hilang. So anda boleh follow saya untuk pelbagai lagi perkongsian di dalam Facebook saya itu bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Okay, ini satu platform course saya buat untuk saya kongsi pelbagai info berkenaan dengan penggunaan platform yang free seperti IG, seperti Facebook, seperti WhatsApp, seperti Telegram, blog dan sebagainya. So anda boleh ikuti saya sekarang di dalam FB group saya bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Alright, sahabat dapat JB. Okey, fokus. Ataupun kalau tak dapat masuk situ anda boleh follow terus saya di Sabri Ibrahim ZKM. Okey, sekejap. Okey, sebelum saya nak cerita lebih lanjut, saya tengok sini beberapa info penting untuk saya sampaikan kepada awak semua ya, supaya awak dapat manfaat tentang kelebihan-kelebihan yang ada di dalam platform Facebook marketing, pemasaran menggunakan Facebook. Okey, sekejap. Saya nak tengok dulu kalau okey ni. Kalau okey saya akan proceed sebab kan line problem juga, so saya kena check terbetul supaya you punya komen akan naik. Kalau tidak nanyalah, sebab saya tengok beberapa tempat ni supaya at least awak semua maknanya tidak terlepas daripada pandangan mata saya. Okey, sekejap. Kalau tak dapat di platform yang sepi, anda follow saya di Sabri Ibrahim ZKM. Okay? Anda boleh follow saya di Sabri Ibrahim ZKM. Lagi bagus terus follow ya. Terus follow di yang saya ping tu bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Alright. Jangan lupa kalau ada soalan, tinggalkan soalan ya. Kalau ada soalan, tinggalkan soalan. Okay. Beres. Sekejap ya. Saya nak check dulu kalau okay. Kalau okey saya akan proceed lah sebab kadang-kadang lain masalah juga sebenarnya. Okey, sekejap. Alright, apa khabar semua sekali lagi? Terima kasih banyak bermasuk. Alhamdulillah. Alright, saya teruskan kepada apa yang saya ingin cuba sampaikan. Pada Asmalia Ibrahim. Apa khabar semua? Asmalia, terima kasih kepada sama saya. Jangan lupa Asmalia, anda boleh follow saya terus di saping itu bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Okay, jangan lupa untuk tulis ke komen dan soalan. Anda perlu tulis komen berapa kali tahu, sebab kalau tidak, tak naik. So, kita zoom kepada hari ini. Saya nak kongsikan sahabat-sahabat semua tentang mengapakah sahabat-sahabat semua perlu kuasai pemasaran menggunakan Facebook. Ini penting. Saya cuba cakap bahasa mudah ya, dengan bahasa mudah. Okey. Ini poin penting. You kena ambil poin ni. Okey, sahabat-sahabat semua. Pertama sekali ialah penggunaan Facebook, kita ingat pengguna dia ramai satu dunia. Antara platform social media yang paling popular sekarang ni, bukan paling popular, yang digemari lah, yang popular lah senang ya. Yang popular ni ialah Facebook. So bila kita faham Facebook ni begitu popular, bermaksud ada ramai orang. Dan orang tak ada sesuatu itulah dia ada apa nama kuasa beli dia. That's why poin pertama saya beritahu ialah kenapa kita perlu kuasai pemasaran Facebook ialah kerananya ialah ia berkait rapat dengan pasaran yang boleh membesar. Boleh besar hingga ke tahap global.
daripada lokal, daripada biasa. Bila you guna Facebook marketing untuk buat pemasaran ni, untuk buat orang nampak ni, dia bukan setakat tempat setempat, dia boleh pergi peringkat negara dan juga global. Itu pertama. Dia boleh sampai tahap peringkat global. So andai kata kita faham bahawa pengguna Facebook ni ramai jutaan. So kalau awak tak ambil peluang ini untuk dipergunakan sebanyak mungkin, seoptimal mungkin, maka ia tentulah satu kerugian yang besar. Sebabnya penggunaan Facebook platform ni kira peringkat global pada dunia. So kalau anda betul-betul nak pergi jauh bisnes awak, anda boleh bawa dia ke tahap global dengan menggunakan apa? Menggunakan Facebook platform. That's why saya kata kena kuasai sebaik mungkin cara settingnya, cara pengisiannya, apa nak buat, semua tu perlu belajar kuasai Facebook ni, dan anda boleh bawa bisnes anda ke tahap global. Ini penting. That's why anda perlu kuasai sebaik mungkin Facebook marketing. So rugi sangatlah kalau bisnes anda ya ada produk bagus, testimoni bagus, apa lagi, berpotensi besar lah kalau anda setakat bermain peringkat daerah saja, peringkat negeri saja, peringkat negara saja, maka rugi. Sebab kelebihan Facebook platform ni, dia boleh pergi ke tahap global. Kita so kena belajar cara nak setting macam mana. Okay, itu pertama. Yang kedua, kenapa sahabat-sahabat perlu kuasai Facebook marketing ialah berkait rapat dengan kos periklanan yang murah. Poin nombor dua tulis ya. Kos periklanan yang murah. Okay. So kita tahu, kita kalau boleh nak mesdikitkan kos adline. Sebab gini, you boleh tahu bayaran untuk masuk TV tentu ribu-ribu, nak pasang billboard tentu ribu-ribu, nak upah influencer bercakap perlu ratusan ringgit. Bahkan kalau TV pun anda membayar dekat TV sekalipun, anda bebas masa terikat dengan masa dia, mungkin 6 minit sesekian terhad, dan tak semua perkataan boleh diucapkan. Mana walaupun anda bayar sekalipun untuk menggunakan platform marketing TV dan TV marketing pun, tetap terikat dengan peraturan-peraturan yang tak akan memudahkan anda untuk sampaikan apa yang dicakap. 6 minit diberi, mungkin tak sempat cerita habis. Tetapi kalau kita menggunakan Facebook ini, Facebook Live ini, anggaplah dia macam TV anda. Anggapkan dia macam TV. So, bila TV anda boleh buat show bila-bila masa. Terpulang kepada awak. Nampak tak? Dahlah dia kos adline rendah. Anda bebas, anda boleh bercakap bila-bila masa, anytime, anywhere, any place. Jadi ada line internet. Tapi kalau anda nak guna TV, terpaksa hadir ke bangunan firma TV, dalam bilik dia, kena tengok kamera. Tapi bila anda menggunakan Facebook Live ini, anggap dia macam TV awak. Jangan dia ada internet, dia berpokok ke, kat meja makan ke, di mana juga tempat ya, anda boleh on airkan TV anda dengan begitu jimat kos dia. Kos periklanan adalah murah. Okay, itu poin penting kedua ya. So anda mesti ingat, untuk kelangsungan kepada survive bisnes anda, kalau boleh kita nak sedikitkan like kos-kos yang menyebabkan duit keluar. Boleh saya kata tu. That's why saya galakkan anda, kenapa saya kata ini perlu kuasai pemasaran FB. Sebab kos periklanan yang murah. So kalau anda tak guna Facebook ini sebagai untuk memperkenalkan bisnes anda, kelebihan produk anda, maka itu ia satu kerugian yang amat besar. So rugilah kalau you all tak gunakan peluang ini untuk mengenengahkan kelebihan produk atau servis anda. Okay, kos pengiklanan yang amat murah. Okay, itu dia kenapa saya katakan anda semua menggunakan Facebook marketing. Okay, sekat tu. So masuk kepada poin ketiga ya. Poin ketiga yang berkaitan dengan pasaran yang lebih tertumpu berdasarkan kepada demografi data. Ini poin yang ketiga, kenapa perlu anda kuasai Facebook marketing ini, kerana pasarannya
pasarannya, targetnya yang kita nak zoom kepada siapa tu lebih tertumpu kepada apa? Kepada suatu data yang berkait rapat dengan demografik data. Di dalam marketing ni kita boleh setting, kita nak dapatkan hanya target prospek yang betul-betul tepat dengan manfaat produk kita, dengan kelebihan produk kita. Saya boleh setting menggunakan Facebook supaya ebilah kita ke iklan kita hanya sampai terus kepada orang yang betul-betul sesuai dengan kelebihan produk kita. Sebab kita harus ingat kenapa? Kerana ialah kita tak mampu untuk kuasai semua orang. Dan kita kena faham, tak semua produk kita ni orang nak guna, nak beli, nak pakai, sebab orang pun dia ada prinsip yang sendiri. So kalau kita buat suatu pemasaran yang tembak rambang, anda hanya membuang tenaga, buang masa, buang energi sahaja. Buang duit. Okey, buang duit sahaja. So anda kena tahu bahawa kita nak tarik target prospek kita yang betul-betul sesuai dengan kelebihan produk kita. Contoh, contoh saya sendiri, Anwar Fidaus. Assalamualaikum, apa khabar Anwar? Anda follow saya, Anwar, di list saya pink tu, bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Anda masuk saya, masuk situ. Saya buat live di situ sebenarnya. Okay, anda follow kat list saya pink tu untuk Anwar Fidaus. Terima kasih kepada Anwar Fidaus. So, bila kita tahu bahawa bila mana kita boleh setting dalam Facebook ini untuk pergi terus kepada orang yang kita kehendaki, yang betul-betul tepat sesuai dengan produk kita, so kita akan jimat duit, jimat tenaga, jimat masa. Dan akan menyebabkan kita akan menghimpun orang-orang ataupun target prospek yang betul-betul sesuai dengan kita sahaja. So, bila kita dapat target prospek yang sesuai kita sahaja, senang untuk kita buat pelbagai gerak kerja next strategi yang seterusnya. Sebagai contoh, katalah kalau sahabat-sahabat semua join Facebook group, katalah Facebook group bagaimana cara supaya orang beli, contoh sahabat-sahabat bisnes produk kesihatan untuk mata contoh. So anda perlu masuk Facebook group Cetih Tempat Niaga Produk Kesihatan dan Kecantikan. Kan dalam tu, dalam grup tu, dia hanya menghimpun orang-orang yang nak cari info, nak beli info, nak tanya info, whatever produk saya pun tentang, hanya khusus berkenaan dengan produk yang menyelesaikan masalah kesihatan dan juga kecantikan. So inilah cara betul yang kita kena guna pakai untuk memaksimalkan penggunaan Facebook marketing. Kalau tidak, anda rugi. Yang ketiga. So yang keempat, saya nak bawa kepada anda poin yang keempat ya. Poin keempat iaitu mengapa anda perlu kuasai marketing ialah kerana dia bersifat pemasaran viral. Di dalam Facebook ni ada suatu konsep viral. Bila kita share sesuatu yang bagus, yang berguna, manfaat, yang menyelesaikan masalah orang, kalau dia suka je, dia akan tolong sampaikan, tolong beritahu. Ini dikatakan viral. Memudahkan pengguna-pengguna Facebook yang telah mungkin menjadi customer kita yang betul, dia seronok pakai business produk kita, seronok pakai servis kita, maka dia akan bercakap melalui apa? Melalui perbuatan dia viralkan kepada orang lain yang memerlukan suatu manfaat supaya dia dapat. Dalam Facebook ada konsep viral. Ini penting. Dan kita harus ingat juga, kita tak mampu untuk jumpa hari ini contoh 100 orang. Tak mampu dapat talk, dapat cakap, jumpa seorang, nak jumpa 100 orang sehari tak mampu. Tetapi dengan menggunakan Facebook marketing, anda boleh bercakap sekali masa, satu masa yang sama kepada ramai orang, dan ini akan menjimatkan masa anda. Dan diorang pula akan viralkan melalui platform FB diorang, melalui platform IG diorang, melalui platform WhatsApp dan sebagainya. Ini dia 4 sebab mengapa sahabat-sahabat perlu kuasai FB marketing.
Surugilah kalau hari sedikit ya tak mempergunakan kelebihan Facebook marketing ini untuk anda dapatkan seoptimal mungkin manfaat daripada Facebook platform. Alright. Sedikit, anda yang lupa, anda boleh follow saya di link samping tu bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Okay? Saya buat live kat sana sekarang ni. Okay? Ataupun anda follow saya di Sabri Ibn Syakim, usul sahabat di AJB, jangan lupa. Setakat tu ada apa soalan? Saya tengok dua tempat sebenarnya. Terima kasih kepada sahabat kita, Haris DK dan juga sahabat-sahabat lain, Anwar Firdaus. Terima kasih. Tak naik komen nanti Haris. Saya tengok kat sini. Waalaikumsalam kepada Haris DK. Haris DK buat bisnes apa Haris DK? Boleh komen tak? Kalau sudi, komenkan apakah bisnes yang awak lakukan. Ya? Jangan lupa Haris DK sahabat-sahabat lain dan follow tu saya sekarang ni di platform SFPing tu. FB group saya bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Sebab khas untuk saya berkongsi dengan sahabat-sahabat semua tentang teknik transaksi dan strategi hanya menggunakan pemasaran tanpa kos. Saya suka untuk berkongsi teknik ini sebabnya kenapa kita nak guna berbayar, nak guna TV, nak guna billboard, nak guna banting, whatever yang mengeluarkan duit. Sedangkan yang percuma macam ni pun ada. So satu kerugian besar lah kalau sekiranya kita tak gunakan yang free ini untuk mendapatkan manfaat yang sehabis-habisnya. Kita grab, kita perah maksimum gunakan Facebook marketing ini untuk menjana pendapatan. Cuma anda perlu belajar teknik-teknik, itu perlulah. Teknik untuk setting, atau perlu berdepan, perlu berjumpa siapa mata supaya kita lebih lebih jelas dia punya cerita dia. Bilah ni sekadar untuk memberitahu sahaja. Tak mampu untuk saya cerita benda-benda banyak sekaligus. That's why saya ajak anda semua yang di AJB, anda follow saya di samping tu bagaimana cara supaya orang beli produk kita, supaya anda boleh follow pelbagai lagi perkongsian saya tentang teknik strategi zero cost marketing ini untuk membantu meningkatkan jualan anda. Alright? Setakat tu kita okay? Adakah jelas percakapan saya? Kalau tak jelas, boleh komen eh. Kalau tak jelas, kalau tak faham ke sebagainya, sila tinggal komen. Saya tengok tepat sekarang ni. Ya, untuk AJB tak nampak. So, saya tak tengok sini lah. Siapa ni? Sahabat kita. Waalaikumsalam kepada Mama Afizul Nasir. Terima kasih. Mama Afizul ada, terima kasih. Tak nampak, saya tengok sini Afizul. Sahabat-sahabat ada Afizul, anda boleh follow saya di saving tu ya. Saving bawah tu, anda follow bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Di situ saya berkongsi secara tertib lah. Di AJB ni bila saya tutup live dia akan hilang. Dia akan hilang, you all rugilah untuk faham secara tertib. Sebab ilmu ni tak boleh secara lompat. Untuk contoh macam sahabat kita ya, Muhammad Hafizul Nasir, boleh sampai ke tahap universiti, tak boleh terus lompat ke universiti. Dia mesti belajar darjah satu dulu, kenal ABC dahulu, kenal 1-2-3 dahulu, kenal ahli batal dulu, baru nak darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5. By time, by process, barulah boleh pergi ke universiti. Sama dalam proses belajar marketing, pemasaran. Tak boleh anda lompat terus, tak boleh. Anda kena by step by step. Satu fasa demi fasa baru faham. So, untuk faham benda ni, dia perlu secara tertib. Kenal dulu apa itu marketing, apakah fungsi marketing, apakah gunanya marketing. Kalau tidak anda bertukar, ibarat kata kalian nak berperang, nak pergi perang, tak kenal pun antara senapan dengan kayu, tak kenal pun antara parang dengan batu. So macam mana boleh perang? Tak boleh berperang lah kan? Mesti kenal dahulu mana satu kayu yang mana satu senapan. Okey, contoh. So kalau tidak bertukar, tembok guna kayu, jadilah. Anda perlu belajar dulu marketing sama juga. Kenal apa itu marketing, apa kegunaan dia, apakah saluran marketing, apakah marketing yang free, apa yang bayar. So by time, proses satu stage, insyaAllah akan faham. Dan benda ini saya semuanya rangkum dalam FB saya buat sekarang tu, di mana bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Anda perlu kesana insyaAllah, anda faham nanti. Alright. Terima kasih lagi kepada sahabat kita komen. Jelas, baca komen saya tu. Baca dah. Saya baca kat sini. Sini tak naik. Okay. Saya dah baca dah tu. Hari tu dah nampak Abis Sabri. Kak Ayah, kenapa tegur? Hari sedikit dia jumpa tegur je. Yang segan yang malu. Ya? Tegur tak masalah. Kepada Hari sedikit dan juga kepada Muhammad Hafizul Nasir. Saya dah baca dah komen awak. Saya dah kat sini. Ya, anda follow saya terus di sama ada di Lisaping tu, ya, bagaimana cara supaya orang beli produk kita tempat khusus. Sebab khusus untuk berkongsi pemasaran tanpa kos sahaja. That's why saya ada student-student saya train dia orang dengan hanya menggunakan teknik dan strategi
pemasaran takpa kos untuk naikkan sale dia orang. Nah, saya memang fokus yang tu je. Saya memfokus untuk jadi pakar, mahir dan bagian tu saja untuk saya bantu selama mungkin orang ada masalah, jualan dia orang tak meningkat. Saya memang fokus yang tu je. Dan saya dapat banyak manfaat daripada tu. Saya pun hanya menggunakan FB Live, hanya menggunakan IG, menggunakan YouTube sahaja. Yang free-free je. Hanya free-free dahulu. Sebabnya perlu kita yang baru nak bermula. Lagi pun kita faham. Kita nak faham bahawa syarikat-syarikat besar sekarang ni pun, Apple ke, Maiden ke, Alibaba ke, semua menggunakan free sekarang ni. Cuma kelebihan dia orang tu bila duit banyak, lagi hebat lah. So, andai duit tak banyak, yang badan bermula bisnes, kenapa tak guna free dahulu? So, pastikan guna yang free dahulu, dapat kesannya mungkin manfaat, barulah kita develop bisnes kita dari masa ke semasa. Okey, sekejap ya, saya tengok. So, boleh buat satu ya, insyaAllah. Follow saya insyaAllah. Dan harus ingat ya, di dalam Facebook group bagaimana cara supaya orang beli produk kita ni, tak semua sampai masuk. Saya menghimpun hanya yang positif sahaja, yang okey sahaja. Yang bermasalah tak bagi masuk lah. Saya fokus hanya kepada orang yang betul-betul nak bantu sahaja. Yang betul-betul positif, yang boleh kita memberi tunjuk ajar dia orang. Kalau sekiranya sahabat-sahabat rasa hebat dah, rasa pandai dah, rasa duit banyak dah, memang tak sesuai lah. Saya memang fokus membantu orang yang hendak dibantu sahaja. Okay? Okay, untuk Mamat Faizul, setelah approve awak tu untuk join Facebook group saya, bagaimana cara supaya orang beli produk kita ya. Anda tengok live serentak saya buat sekarang ni di Facebook group saya, bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Alright, sebab tu ada soalan, anda boleh tanya soalan. Yang penting ya, saya share sahabat semua-semua. Ini dah kelebihan pemasaran Facebook. Kerana ia pertama sekali memudahkan untuk orang viral. Terima kasih kepada Muhammad Faizal. Terima kasih. Welcome to my Facebook group, bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Dan di sini saya memang tapis. Ada FB group ni ya, untuk laman Muhammad Faizal. Saya sebut nama betul ya, sorry ya. Saya tapis, tak semua orang sampai masuk kat sini. Dan di sini perlu sedikit komitmen. That's why saya cari, saya benarkan orang-orang yang aktif menggunakan Facebook sahaja. Kenapa begini? Sebagai last tip, tip yang kelima. Tip yang kelima ya. Alang-alang awak telah ada memiliki satu ataupun lebih akaun Facebook profile, fokus satu sahaja yang betul-betul nak buat orang kenal you punya brand. Aktif di situ. Jangan sekadar ada sahaja akaun Facebook tapi tak aktif. Cukup-cukup merugikan. Amat-amat merugikan. Saya dah ceritakan tentang macam mana economic value. Itu satu topik yang cukup besar yang kita perlu ambil dan absorb dan hadam. Kalau tidak, ada rugi. Amat-amat rugi. Ruginya bukan ratusan ringgit. Jutaan ringgit. Okay, jutaan ringgit sebenarnya rugi. Kalau you hanya ada sahaja account Facebook tapi tak dimanipulate untuk menjadikan income, ia satu kerugian yang amat besar. Amat besar. Sebab empat sebab boleh saya sebut. Pertama sekali saya ulang ya. Kelebihan Facebook marketing yang pertama sekali, dia boleh membesar ke tahap global. Dia boleh bawa bisnes anda, brand anda ke tahap dunia. Satu. Penggunaan Facebook juga boleh bawa kita sampai tahap mesdikitkan kos periklanan, menaikkan lebihan untung margin. Dua. Yang ketiga ialah kita boleh fokuskan, kita nak zoom, kita target prospek itu terus kepada demografik yang betul. Kalau contoh saya sendiri, bisnes produk start perut, gastrik. Saya fokus organ perut perut sama ada masalah gastrik ke, semelit ke, puasa. So saya boleh manipulatekan, boleh gunakan Facebook ni untuk zoom cari orang yang masalah itu sahaja, masalah perut sahaja. So saya kaji mak kos dari segi iklan, masa dan tenaga. Saya tak tembak rambang. So semua benda ni ada dalam mana? Dalam Facebook marketing, dalam Facebook page ada. Kita boleh zoomkan terus. Nak cari orang ini sahaja kita nak. Supaya kita present tak ni ngam dengan target. Kalau tidak, anda tembak rambang, anda buang masa, buang duit, buang suara sahaja. So yang keempat, kenapa anda perlu konsep email marketing ialah kerana ialah dia berkonsep pemasaran viral. Bermaksud, contoh saya buat Iblas sekarang ni. Sebab Iblas sekarang ni, saya punya team saya akan viralkan. Like, comment dan share.
So ini akan membantu apa? Mempercepatkan kita punya brand dan juga jenama kita mudah dikenali hingga ke tahap mana? InsyaAllah ke tahap global. Itu dia. Empat sebab mengapa anda perlu faham dan perlu tahu hari ini dan cepat-cepat kuasai platform Facebook, kerana ia sebahagian daripada perkakas-perkakas zero cost marketing. So saya zoom hari ini bercakap tentang apa? Tentang untuk buat pemasaran dalam kategori yang zero cost. Ada berbayar dah. Saya fokus anda sebab bidang saya, kepakaran saya di bidang zero cost marketing, untuk membantu orang menaikkan sale dengan menggunakan apa? Pelbagai platform zero cost marketing. Saya zoom terus hari ini berkenaan apa? Menggunakan hanya, kuasai hanya Facebook marketing sahaja. Sudah berbelajarlah. Saya memang ada sekolah saya, setting macam ni, buat macam ni, guna ayat ni, bila masanya. Ini saya terangkan dalam punya seminar kelas, bagaimana untuk membantu sahabat-sahabat saya, sesuruh saya naikkan sale dengan hanya menggunakan pelbagai platform yang kosnya adalah zero. Kos makin zero. Okay? So saya buat Facebook ni, ya, bagaimana cara supaya orang beli produk kita lah, tempat saya share dengan sebenarnya members dalam ni, buat gini. So saya harap yang follow saya dalam Facebook, bagaimana cara supaya orang beli produk kita ini, supaya you all amal, praktikan apa kepada anda. Kalau you tahu saja tak dipraktik, tak ada manfaat. Percayalah, you tahu saja tapi tak dipraktik, tidak ada faedah. Ibarat dalam grup, bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Sebab isu utama ialah, kalau orang tak beli produk kita, memang bisnes akan KO, bisnes akan mati. Sebab jual beli, sale lah nyawa kepada bisnes kita. So, kalau tak tahu bagaimana cara untuk buat orang beli produk kita, lama-lama bisnes anda akan tutup lah. Alright, sebab kos akan sentiasa berlaku. Kos sentiasa akan berlaku, sama you bisnes tak bisnes ke you. Tetap akan ada kos. So, kalau tidak ada wang yang masuk, lama-lama, bila kos tinggi meningkat, naik-naik, tak ada berlaku sale, you punya business akan tutup. Alright, sekarang tu, ada apa soalan? Kalau ada soalan, saya tinggalkan soalan. Ya. Saya tengok tempat AJB bersama saya ni. Di AJB, terima kasih kepada yang bersama saya, iaitu siapa ya? Okay, terima kasih banyak pada sahabat-sahabat semua. Itu dia kepada saya 5 sebab mengapa anda perlu kuasai Facebook marketing, kerana ianya adalah cukup begitu besar peluang yang kita telah tak tahu, ataupun telah buat tak reti, atau telah tak peduli. Alright, semoga bermanfaat pada saya. JB, jangan lupa untuk follow saya di link sebagai itu, insyaAllah. Dan insyaAllah anda boleh follow kat situ di platform saya, Facebook saya, bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Di situ saya banyak masukkan poin-poin penting. Sebab kalau cerita berpanjang, saya akan buat secara live. Okay? Dan yang join tu, anda boleh tinggalkan soalan. Saya akan respon pada soalan anda dan saya akan buat secara live juga. Sebab tulisan ni kalau berpanjang, saya faham, saya kalau manusia tak suka membaca. Biasa ada soalan tu, saya masukkan hanya poin-poin penting. Saya contohnya saya sebut pada anda semua. Contoh terbaru saya buat, siapa yang sudah kenal dengan pasti? Siapa prospek yang paling sesuai dengan manfaat produk dia? Saya ulang ya, ini penting. Siapa yang sudah kenal dengan pasti ya? Kenal dengan pasti siapa prospek yang paling sesuai dengan manfaat produk dia? Anda kenal tahu. So saya buat bentuk soalan itu. Anda bertanya soalan dan saya akan respon mengikut apa yang anda komen. Alright? Saya akan respon mengikut ABLive lah, cara ABLive senang. Itu cara saya. Di sini menghimpun saya punya student juga. Ada beberapa student saya dalam ni. So anda yang saya bagi masuk, satu rahmat, satu peluang lah. So di sini saya tak boleh komen. Saya tak nak anda komen yang keburukan. Sebab saya hanya perlu komen yang baik-baik je. Anda boleh baca. Kalau tak faham, boleh tanya. Saya akan respon secara ABLive juga mengikut apa yang awak tanya. Alright? Cakap tu? Oh, okay. Saya fikir cukup. Saya dahulu pada saya, insyaAllah. Segala kekurangan saya mohon maaf banyak. InsyaAllah kita jumpa next AB Live. Dan anda boleh follow saya sama ada di situ ataupun dalam Facebook saya, Sabri Ibrahim ZKM. Sahabat-sahabat di Sabri ZKM, sahabat Azmi Pokmi, anda boleh follow saya, join FB group saya, bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Ya, sebab sebenarnya Sabri ZKM ni dalam bentuk FB page, dia berbagai kat sini. Tapi untuk lebih khusus ya, Azmi Pokmi, boleh follow saya di
link yang saya ping tu, iaitu bagaimana cara supaya orang beli produk kita. Alright, boleh setakat tu? Okey, hingga jumpa dalam selanjutnya, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.